Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Serambi Islami, kajian tasawuf yang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, entrepreneurship ala sufi. Kalau selama ini kita mengenal orang-orang yang bergelut di bidang sufisme ataupun mereka para ahli tasawuf cenderung kepada zuhud, hidup yang sederhana, yang meninggalkan duniawi, tetapi ini ada entrepreneurship ala sufi. Kita akan mengkaji itu dengan dua orang narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir di studio Al-Mukarram Syekh Fathur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Iya. Dan subhanallah, subuh-subuh ini juga di studio telah hadir sosok yang insyaallah kita kenal semua, seorang tokoh entrepreneurship, tapi beliau juga adalah tokoh yang mumpung nih, belum terlalu sibuk-sibuk amat, kita bisa ajak dan alhamdulillah sudah hadir di studio, ada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya panggilnya Bang Sandi. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enggak sibuk-sibuk amat kok. Sekarang belum kali ya. Nanti bulan Oktober undang acara seperti ini khususnya untuk entrepreneurship pasti insyaallah bisa. Insyaallah, bukan main. Beri tepuk tangan dulu dong biar lebih semangat kita pagi-pagi seperti ini. Kita berbicara tentang entrepreneurship ala sufi. Kita kenal kan nih seorang wakil gubernur yang insyaallah beberapa hari lagi akan dilantik. Sebelumnya adalah seorang entrepreneurship, wirausahawan ya sebutannya, dan sudah malang melintang di dunia bisnis, bahkan juga sempat disebut sebagai terkaya nih oleh Forbes tahun 2009. Apakah memang kita ini sebagai hamba Allah memang dituntut untuk kaya ya? Kita mulai dari situ dulu. Mungkin penjelasan nanti Syekh, kemudian saya ingin menggali lebih banyak kepada tamu istimewa kita, kepada Bang Sandi. Silahkan Syekh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menggerakkan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk terus menjemput karunia Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa karakteristik Nabi dan yang mengikutinya, waman haulahu, salah satunya adalah yabtaguna fadlam minallahi waridwana, selalu menuntut, selalu menjemput, mencari karunia Allah beserta ridho-Nya. Yabtaguna menggunakan fi'il mudhari dalam tata bahasa Arab menunjukkan ibadah istimrar, kontinuitas. Selalu mencari, menjemput karunia Allah beserta ridho-Nya. Nah, kita bagaimana diajarkan harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat terkenal. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul Allah mengemban tugas yang mulia. Beliau seorang entrepreneur yang sukses, sampai Khadijah radhiyallahu an begitu tergila-gila cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dicek ketika Rasulullah SAW bekerja sama, Nabi tidak punya modal, maka Khadijah yang punya barang, lalu pergi ke Syam. Khadijah ini ternyata sudah jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin memastikan bagaimana cara berdagangnya, cara bisnisnya.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sendirian, akan tetapi Siti Khadijah radhiyallahu anha memilih salah satu anak buahnya atau hamba sahayanya untuk mengikuti perjalanan bisnisnya Nabi ke negeri Syam. Apa yang terjadi? Ternyata bisnisnya itu cepat sekali. Ketika Nabi datang, orang, customernya ini betapa langsung menyerbu. Dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pandai memikat hati customer service-nya, bagaimana menservis, melayani pembelinya. Dan walhasil semua perdagangan atau semua barang yang didagangkan itu laku semua. Masya Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keuntungan yang besar. Dan ternyata setelah dilaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki talenta entrepreneurship yang luar biasa. Hanya 2 bulan saja Siti Khadijah mengenal Nabi, akhlaknya yang mulia sudah terkenal semenjak kanak-kanak. Kemampuan wirausahanya begitu luar biasa. Baru 2 bulan Siti Khadijah melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau yang hadir dulu ingat nggak dulu melamar apa dilamar ini? Atau jangan melamar gagal-gagal. Baik, kalau begitu kita pengen gali ya lebih banyak pengalaman dari Bang Sandi ini sebagai seorang entrepreneurship yang hebat, entrepreneur. Mungkin bisa menceritakan pengalaman mulai dari awal bagaimana bergelut di bidang entrepreneur ini. Silahkan. Terima kasih Mas Mamat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi atmim lana bi khair amma ba'd. Saya senang sekali hari ini bersama Syekh Akbar diundang di acara Serambi Islam pagi ini. Dan tentunya berbicara mengenai topik yang betul-betul dekat dengan hati saya, yaitu tentang kewirausahaan, tentang entrepreneurship. Pertama-tama kita mesti menyadari bahwa entrepreneurship atau yang sering disebut sebagai kewirausahaan itu kadang-kadang orang melihat itu hanya sebagai sebuah profesi. Padahal entrepreneurship is a mindset. Jadi ini adalah pola pikir, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Bahwa entrepreneurship itu kalau kita tekuni, bahwa ada sifat-sifat dasar, mindset yang terkandung. Dan ini sangat dekat sekali dengan sifat-sifat dasar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memandang hidup itu selalu positif, itu adalah entrepreneurship. Bagaimana kita melihat apa yang sehari-hari kita jalankan, semuanya dipandang dalam sudut pandang optimis. Seorang entrepreneur itu selalu memandang positif dan optimis. Jujur, amanah, mungkin sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fatonah, amanah, sidik, tablik, itu juga adalah salah satu implementasi dasar daripada kewirausahaan. Jadi pola pikir, apa yang kita lakukan, jujur, amanah, tabah, tahan banting, dan tidak pernah mudah menyerah, melihat sesuatu itu selalu dari sisi yang baik. Nah ini adalah sifat-sifat dasar. Nah kebetulan saya memandang ini setelah mungkin hampir 20 tahun menjadi entrepreneurs, menjadi pengusaha. Tapi
tadi tanya bagaimana cerita awalnya. Saya ini jadi seorang pengusaha itu kecelakaan. Jadi tidak pernah merencanakan berprofesi sebagai pengusaha. Dulu saya adalah karyawan biasa, dan waktu krisis itu saya di PHK. Saya mendapat sebuah musibah yang waktu itu kita lihat sebagai musibah, di PHK, tapi malah berujung menjadi berkah. Bahwa dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan, kita melihat kembali nilai-nilai dasar bahwa untuk kita survive, untuk kita bisa mampu membangun dan bisa mendapatkan penghasilan itu, kita akhirnya bisa melihat suatu peluang untuk menjadi pengusaha. Saya awalnya hanya pengusaha konsultan keuangan bersama teman-teman. Waktu itu semua keadaan ekonomi kurang baik di Indonesia, sangat buruk waktu itu malah. Krisis 97-98 itu, akhirnya saya memulai konsultan keuangan. Tiga karyawan waktu itu. Saya sendiri, salah satu karyawannya, partner saya, dan satu lagi. Dan kita lihat bahwa ternyata kalau ditekuni dengan tadi penuh kerja keras, itu usaha yang kita bangun dari kecil sekali berkembang terus. Alhamdulillah waktu masuk ke bidang politik, sehingga saya tinggalkan dunia usaha, usaha yang saya bangun dari tiga orang karyawan sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Iya. Kalau kita membaca riwayat hidup dari Bang Sandi ini, beliau justru berpikir untuk mendirikan perusahaan penasehat keuangan ya, di saat orang-orang tengah terpuruk kondisi keuangannya. Apa yang kita tangkap bahwa Bang Sandi rupanya seperti yang disebutkan tadi, optimis, selalu memandang sesuatu dengan positif. Ini saya tangkap sebagai sebuah talenta entrepreneurship yang sesuai dengan penjelasan Syekh tadi, bahwa Rasulullah SAW memiliki itu. Nah, saya akan menggali nanti, mudah-mudahan bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kita mempertahankan perilaku positif seperti itu, sehingga ibarat kata tadi, sengsara membawa nikmat. Ya, orang yang mendapatkan PHK, tapi kok bisa menjadi seseorang yang melejit dan sukses. Mungkin secara singkat nih, ada beberapa poin-poin, kalau tadi kan disebutkan sifat-sifat Rasul ya, tapi kiat-kiat suksesnya apa sebelum kita gali lebih jauh poin-poinnya? Nanti kita gali lebih jauh, tapi ada yang saya sebut sebagai 4 kartu as. Nah itu dia. Jadi seorang yang ingin menjadi entrepreneurs yang sukses, yang bisa menggapai sebuah jenjang yang lebih tinggi, harus memiliki etos kerja 4 as. Yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terpenting sekali, kerja ikhlas. Ikhlas, Masya Allah. Tadi disebutkan ada 4 kartu as. Kerja keras, tuntas, cerdas, tuntas, tapi lebih penting lagi ikhlas. Mohon dijabarkan lebih rinci tentang ini, kemudian nanti saya akan mencoba cross-check dalam pandangan tasawuf. Saya menemukan ini dalam perjalanan saya, di mana memulai karir, terus tiba-tiba di PHK, akhirnya masuk secara terpaksa, secara kalau kita bilang entrepreneurs by accident, ya. By accident, secara, itu secara ya, kecelakaan. Tapi saya percaya bahwa tidak ada yang coincident, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua Allah sudah diatur dan memberikan jalan ya, dengan begitu indahnya. Bahwa saya dibawa ke suatu kuadran yang saya sebetulnya nggak memiliki kemampuan sama sekali, yaitu menjadi wirausaha. Ayah saya seorang karyawan di perusahaan, ibu saya seorang guru. Saya betul-betul dibawa kepada di dalam satu ranah yang memang asing waktu itu. Tapi ternyata kembali lagi ke sifat dasar kita, yaitu tadi 4 kartu as, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak peluang di sekitar kita. Kita tinggal mengenalinya, dan begitu kita menemukan peluangnya. Dan waktu saya memulai usaha itu adalah di bidang konsultan keuangan, yang pertama kita lakukan adalah kerja keras. Karena kerja keras itu adalah wujud
kita bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menjalani dan memastikan kita bisa mengambil peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu yang suka masak, salah satu peluangnya adalah bisnis yang berbasis kuliner, catering. Kita juga bisa lihat ibu-ibu yang suka menjahit, salah satu peluang di sekitarnya yang sekarang lagi berkembang adalah Muslim fashion, industri yang berbasis fashion, dan ini sekarang sudah menjadi daya tarik. Jadi kerja keras itu adalah kunci, nggak boleh kita malas-malasan. Kita mendalami berikutnya, kerja keras tidak cukup, karena sekarang kita melihat persaingan itu luar biasa. Harus pandai-pandai melihat peluang. Jadi pandai-pandai melihat peluang, peluang yang dipilih. Setelah itu kita gunakan teknologi, gunakan akal, jangan lupa iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada digital sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala berikan revolusi industri yang keempat, yaitu revolusi industri digital, di mana pengusaha pemula itu tiba-tiba bisa loncat naik dan bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar karena ada sebuah revolusi yang mendemokratisasi peluang usaha itu dan kemampuan untuk menjalankan peluang usaha itu dengan kemampuan digital. Jadi kerja cerdas itu kunci untuk bisa bersaing. Nah, problemnya banyak, bukan hanya pengusaha tapi juga profesi lain. Kalau kita itu bekerja kadang-kadang setengah-setengah, betul nggak? Itu dia. Nah, itu berarti kita nggak tuntas. Cepat puas, baru sedikit sukses aja langsung berfoya-foya, langsung menghambur-hamburkan dan tidak menyelesaikan sebetulnya peluang yang sudah diberikan, kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, tidak kita tuntaskan. Akhirnya sama seperti kita berlomba, misalnya lomba lari 100 meter, kita di meter ke-60 sudah jalan kaki, akhirnya kalah, bersaing sama yang lain. Nah itu bekerja tidak tuntas. Kalau kita diberikan kesempatan, tuntaskan. Kita selesaikan dengan cerdas dan insya Allah kita tuntas dan menggapai. Pada satu saat apa yang kita ingini, malah Allah berikan lebih. Dan saya mengalami itu berkali-kali. Bagaimana kita bekerja tuntas, apa yang kita targetkan 100, kita dapatnya malah 150. Insyaallah. Kunci terakhir adalah bekerja secara ikhlas. Allah tidak akan pernah menukar-nukar rezeki kita. Rezeki kita itu akan didapatkan berbanding lurus dengan ikhtiar kita. Kalau kita udah kerja keras, dengan cerdas, tuntaskan, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan rezeki akan tentunya di limpahkan kepada kita. Masya Allah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum dapat, misalnya kan kadang-kadang nih kita pengusaha maupun profesi lain udah kerja keras, udah kerja cerdas, udah kerja tuntas tapi belum sukses nih si Akbar, langsung nyalahin. Wah, ini nggak adil nih Tuhan sama saya. Padahal mungkin ada jeda waktu, ada kemungkinan juga kesempatan lain yang rezeki itu akan melimpah kepada kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita penuh dengan keikhlasan, kita akan mendapatkan mungkin lebih dari apa yang kita tuju. Bukan main ya. Pemimpin kita yang punya latar belakang entrepreneur tetapi juga tetap dalam koridor Islami. Padahal kalau kita membaca lebih jauh lagi, beliau kan separuh hidupnya di negara sekuler, di Kanada, di Singapura, di Amerika. Tapi kok bisa seperti ini? Nah, sekarang kalau begitu Syekh Akbar mungkin bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan wirausaha itu prinsipnya seperti apa? Apakah juga seperti sosok Bang Sandi yang sudah berbagi ilmu seperti kita tadi dengan empat kiat kartu as tadi itu? Tafadhal Syekh. Ya, dalam pandangan tasawuf, seluruh aktivitas kita termasuk dalam berwirausaha, target kita ini adalah Allah. Hadput tasawuf huwa al-wusulu ilal haqq. Tujuan yang menjadi target kita menjalankan agama, khususnya ilmu tasawuf, itu adalah Allah.
Maka kalau Allah menjadi target, maka yang akan terbentuk dalam diri kita itu nilai. Nah, nilai inilah yang sulit didapatkan di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah formal. Sebab yang namanya contoh nilai jujur bukan harus diingat atau dihafalkan. Jujur, 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 enggak begitu. Bukan hafalan. Tapi jujur itu amanah tuh nilai. Nah, maka jujur itu kepercayaan. Maka ini target kita harus kepada Allah. Maka dalam kajian Islam bahwa Allah lah sebagai target kita. Sebab kalau sudah Allah menjadi tujuan hidup kita, orientasi hidup kita, Allah lah yang memiliki segala-galanya. Jadi kalau kita, orientasi kita, berbisnis kita hanya finansial, hanya uang, hanya profit, betapa kecil, betapa murahan kalau dalam pandangan seorang sufi yang mengenal Allah jauh terasa, dirasakan sifat-sifatnya yang mulia, kebaikannya, kasih sayangnya, keadilannya hanya disandang oleh Allah semata. Jadi kalau target kita Allah dalam menjalankan seluruh rutinitas termasuk di dalam berusaha, berbisnis, maka kita akan menghasilkan etos kerja yang tinggi dengan modal nilai kepercayaan, amanah, termasuk spiritualitas. Sehingga kita mempersembahkan aktivitas kita bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah, lillah. Betapa kita harus bekerja, bukan hanya target tadi profit, akan tetapi bagaimana dari mulai niat kita. Sebab Allah mulai dari start, niat kita. Niat kita, ini ibadah apa bukan? Maka niat inilah yang menjadi langkah awal. Lalu yang kedua, proses. Proses itu pun dilihat oleh Allah. Jangan sampai halal, haram, hantam. Ini yang sering terjadi. Maka proses itu harus kita lihat. Dan itu dilihat oleh Allah. Dan itu bagian dari apa yang menjadi penilaian Allah. Sampai gerak batin kita, gerak hati kita yang paling dalam, sepenuhnya dalam pengawasan Allah. Maka dalam kajian tasawuf, bagaimana nilai itu akan terbangun, nilai yang positif, kejujuran, kebenaran, keadilan, kasih sayang. Apabila kita semakin dekat dengan Allah dan selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita hanya mengandalkan pengawasan manusia, betapa terbatas. Mengandalkan CCTV terbatas. Akan tetapi, kalau batin kita selalu muraqabah, diawasi oleh Allah, merasakan pengawasan Allah yang melekat 24 jam, maka akan melahirkan etos kerja yang jauh lebih besar nilainya. Nah, sehingga targetnya Allah dan kita tadi disebutkan yabtaguna fadlan, mencari karunia Allah, sebab Allah lah yang memiliki karunia itu. Waridwan, sekaligus ridho-Nya. Betapa kita bahagia, hati kita bahagia ketika Allah berikan rizki dari hasil usaha kita. Karena yang Allah beri bukan hanya sebatas materi. Materi itu akan sirna. Bukan sebatas profit, itu semua akan sirna. Tapi kalau dengan ridho-Nya, ridho ini kan membuat hati gembira, hati bahagia. Banyak orang berkeluh kesah datang. Usaha sukses secara zahir, berlimpah hartanya, tapi kering hatinya. Itu tanda Allah memberi harta, memberi rezeki, tapi tidak dengan ridho-Nya. Contoh saja, kalau kita misalnya dikasih seseorang, tapi ngasihnya sambil apa? Mukanya itu kayak bemo ketubruk. Kira-kira menerimanya enak gak? Asem gitu. Tapi kalau yang memberinya senyum, memberikan penghargaan, betapa bukan hanya barang yang kita terima, tapi melihat yang memberinya begitu
memberikan apresiasi penghargaan. Inilah rizki yang sebetulnya memberikan kebahagiaan. Sehingga rizki itu, karunia itu bukan tujuan, akan tetapi menjadi media dan sarana kita. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah itu baik. Allah itu hebat, luar biasa, penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Jadi kata kuncinya memang orientasinya semuanya lillahi ta'ala. Bukankah dalam sholat kita memang kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, sebelum memberi kesempatan kepada para jamaah yang hadir di studio, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bang Sandi ini. Tadi disebutkan bahwa ada empat sifat para nabi. Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatanah. Kalau kita singkat jadi staff. Tapi izinkan saya menambah satu lagi. Di tengah-tengah itu Siddiq, Istiqamah, Fatanah, Amanah, kemudian Tabligh. Jadi sifat. Istiqamah itu susah, tapi tadi kan disebutkannya bagaimana bisa survive. Dan ini yang ingin saya tanyakan kepada Bang Sandi. Untuk bisa survive itu seperti apa yang dijalankan oleh Bapak Sandiaga Uno? Jawabannya juga ada di situ. Kan ya. Tadi Fatonah, Amanah, Siddiq, dan Tabligh itu kalau disebut fast. Fast. Berarti cepat. Oh iya, hebat lagi, lebih hebat lagi. Jadi kalau menjadi pengusaha atau menjadi seorang yang ingin menggapai kesuksesan itu harus cepat. Cepat. Karena peluang ada di sekitar kita, sekarang harus dikenali, teridentifikasi, terpetakan dengan cepat. Setelah itu kita rencanakan juga dengan cepat. Karena peluang tidak akan mungkin menunggu kita. Kita harus menghampiri peluang tersebut. Berikutnya kita harus cepat mengeksekusinya. Banyak sekali orang itu namanya procrastinate, menunda-nunda. Suka nunda-nunda, betul. Sering banget kita melihat, ah udah besok aja deh. Betul. Minggu depan aja deh. Paling masih ada di situ. Peluang itu gak akan menunggu kita. Eksekusinya mesti cepat. Jadi itu yang menurut saya sekarang ada di Indonesia. Indonesia sekarang ekonominya bertumbuh dari nomor 16 terbesar di dunia. Dalam kurun waktu 15-20 tahun lagi akan menembus 10 besar. Malah sebagian ekonom memprediksi kita akan masuk 7 atau 5 besar perekonomian dunia. Nah ini kita harus sikapi dengan tadi bahwa kita harus bergerak secara cepat. Jumlah pengusaha atau entrepreneur di Indonesia ini masih sangat kurang. Masih di bawah angka yang paling minimal yaitu 2%. Untuk sebuah bangsa bisa menikmati pembangunannya sendiri, haruslah ada kemandirian daripada elemen-elemen bangsa. Putra terbaik bangsa harus kita berikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah ini yang saya ingin selalu sampaikan kepada seluruh pelosok Indonesia. Jangan ikuti langkah saya jadi politisi. Sudah cukup banyak politisi. Yang kurang itu pengusaha. Jadi fokus melihat peluang, bangun usaha yang besar. Begitu sudah mapan, baru mungkin berpikir ke arah yang lain. Tapi bangun usaha, jadikan kita pilar kuat ekonomi bangsa, ciptakan lapangan kerja, kerja. Bagaimana kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Baik, terima kasih. Silahkan, kita segera membuka kesempatan. Ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Budiono. Pak Budi. Pertanyaan saya adalah, apakah cara bisnis Rasulullah pada saat sekarang ini masih relevan? Karena jarang sekali pebisnis mengungkapkan dengan jujur berapa modal yang dikeluarkan ketika bertransaksi. Demikian pertanyaan saya. Apa memang harus menyebutkan ini loh modal saya sekian? Mungkin Syekh akan memberikan penjelasan. Ya. Dalam kacamata tasawuf tadi bahwa berbisnis itu adalah ibadah. Sehingga di dalam berbisnis itu bukan hanya mengambil keuntungan sesaat. Ketika ada peluang kita ambil untung yang besar, nanti akan ketahuan.
di dalam bertransaksi memang nggak ada kewajiban untuk menyebutkan modal, ya. Akan tetapi bagaimana di dalam berbisnis itu dalam rangka ta'awun, tolong menolong. Jadi ada asas tolong menolong, bukan ingin kita mengambil keuntungan semata. Kita yang punya barang ingin memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan barang kita. Jadi kalau dasarnya ada at-ta'awun, di mana Al-Qur'an menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Orang lain butuh barang kita. Maka di situ kita bangun asas ta'awun itu. Bukan berarti menggratiskan. Jadi menolong itu bukan berarti kita harus memberi langsung uang atau yang lain-lainnya. Tetapi kita menyediakan barang pun, memberikan servis yang baik pun, itu bagian dari menolong. Bukankah senyum kita pun bagian daripada sedekah? Sebab menolong orang lain menjadi bahagia. Nah, jadi asas at-ta'awun, tolong menolong ini harus masuk menjadi nilai di dalam berbisnis kita. Jadi jangan melihat customer kita, wah ini adalah sasaran empuk. Itu. Wah ini berbahaya sekali. Satu saat maka akan ketahuan. Maka nilai-nilai di dalam tasawuf ini seperti tadi ada muraqabah, merasa kita nih diawasi terus oleh Allah. Aktivitas kita ini ibadah, persembahan kita kepada Allah. Asas di dalam berbisnis kita, berwirausaha kita, menolong sesama. Sehingga kalau saling menolong, maka akan indah transaksinya. Dan setelah itu kita akan mendapatkan keuntungan yang penuh dengan keberkahan. Sebab apa? Customer kita, pelanggan kita, keluar doa. Ya. Jadi keluar doa. Sehingga kita mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Kita mendoakan pelanggan kita, pelanggan pun mendoakan kita. Jadi terima kasih, memberikan ucapan, itu adalah bagian dari nilai-nilai. Maka di dalam bertasawuf itu penuh dengan etika. Sebab tasawuf adalah wilayahnya hati. Bagaimana kita bekerja dengan hati, bagaimana kita berbisnis dengan hati, sehingga menjalaninya menjadi nikmat, menjadi bahagia. Dan sekali-kali kita jangan tawakal kita kepada ikhtiar kita. Jadi ikhtiar kita yang banyak tadi, kata Bang Sandi, keras, cerdas, banyak ikhtiar yang halal yang kita lakukan. Tapi ingat, dalam kajian tasawuf, jangan sekali-kali tawakal kita menggantungkan hasil usaha kita kepada ikhtiar kita itu. Tetapi hanya kepada Allah menggantungkan atau bertawakal kita, sehingga kita penuh keyakinan Allah tidak akan membalas, tidak dengan keadilannya, apalagi zalim, tapi Allah akan balas dari usaha kita justru dengan penuh keadilan dan kasih sayangnya. Baik, Syekh, bukan main ya, lebih dalam lagi tentang nilai-nilai dan prinsip bagaimana Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Mari. Ya, mohon dibantu diberikan mikrofonnya. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mara Umar. Sangat menarik penjelasan dari narasumber kita pagi ini, bahwa betapa sufisme itu bisa memberikan nilai-nilai pada ketika kita berbisnis atau berwirausaha. Saya ingin melihat dari sisi yang berkebalikan. Terutama saya minta izin bertanya kepada saya. Sufi itu cenderung terlihatnya di masjid, tua, kumuh, di surau gitu ya. Sangat jauh dari dunia entrepreneurship, kemudian sangat jauh dari dunia-dunia materialisme gitu. Nah ini padahal kita kan tahu sendiri ya, tadi dijelaskan oleh saya bahwa Rasulullah sendiri memberikan contoh kepada kita bagaimana kita dekat dengan kehidupan sehari-hari,
dengan dunia bisnis gitu. Nah ini mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Syekh, kenapa ya ada persepsi seperti ini di kalangan masyarakat kita bahwa sufisme itu jauh dari kehidupan bisnis, kehidupan antar manusia dan materialisme. Kalau kita lihat Bang Sani di sini kan sebagai role model yang sangat pas buat kita, bahwa beliau seorang pengusaha tapi beliau juga memiliki nilai-nilai sufisme. Demikian yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bukan main. Ini pertanyaan memang yang menggelayut di benak kita nih semua ini, antara hidup zuhud dengan keinginan untuk sukses secara duniawi. Tafadhal, ya. Syekh. Kalau kita melihat kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memandang dunia dan isinya. Isinya itu ada materi, ada jabatan, ada penghormatan dan yang lain-lainnya. Nabi itu di satu sisi beliau mengatakan, yang aku khawatirkan bagi kalian itu bukan miskin. Tapi yang aku khawatirkan kalian adalah kaya. Jadi sepintas kalau melihat hadis itu, kita ini dilarang kaya sebab dikhawatirkan oleh Nabi. Tapi kan Nabi itu jawami'ul kalim, singkat tapi padat, maka membutuhkan pemahaman yang luas dan mendalam, kemudian harus dimunasabahkan, dikorelasikan dengan hadis yang lain. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiatkan para sahabat, sebab untuk menegakkan kebenaran, keadilan Islam yang dibawanya membutuhkan dua hal. Ada jihad bi amwalikum, ada jihad wa angpusikum. Ada jihad dengan media atau sarana, harta, dan ada dengan diri. Nah, kalau sekarang kekhawatiran Nabi itu diartikan kita harus meninggalkan dunia, kita harus miskin, tentu akan bertolak belakang dengan semangat Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran mengajak kaum muslimin untuk berjihad, menegakkan kebenaran, mencerdaskan umat dengan harta dan dirinya, sementara hartanya gak dapat. Ternyata kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena Allah menguji. Dalam kehidupan dunia ini ada mataun, ada kesenangan. Betul gak? Betul. Kalau banyak uang seneng gak? Senang. Akan tetapi mataunnya itu ada gurur, bisa menipu, bisa larut, bisa lupa diri. Kita kan bisa merasakan nih yang hadir atau pemirsa TPRI. Kalau banyak uang biasanya pikirannya ke mall atau ke masjid. Mall. Maka alhamdulillah nih, Bang Sandi ini 3 tahun yang lalu ke pesantren memberikan seminar, karena di pesantren itu ada dikit-dikit lah mengaplikasikan ekonomi umat ya, transportasinya sendiri gak dibayar, jadi menunjukkan betapa diberi kekayaan tapi gak dikhawatirkan oleh Nabi. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita dikayakan oleh Allah tapi dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa? Karena tadi tertipu dengan kesenangan sesaat. Nabi berharapnya itu bukan miskin, tetapi bagaimana kita ini menguasai ekonomi, berbisnis yang sehat, dapat keuntungan yang berlimpah, tapi tidak tertipu dengan kesenangan di balik materi itu, di balik jabatan itu, di balik penghormatan manusia itu. Itulah yang disebut zuhud yang sesungguhnya oleh Nabi. Jadi zuhud dalam kacamata tasawuf itu bukan meninggalkan materinya, materialnya. Baik. Tetapi yang harus ditinggalkan itu adalah tipu daya di balik materi itu. Bagaimana kita mampu melakukan proteksi di balik dunia ini, kita tidak tertipu dengan kesenangannya, tetapi harta itu sebaliknya dijadikan media dan sarana jihad kita, mengabdi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan main. Wah, kalau mendengarkan fatwa
pelajaran yang terlontar dari mulut dua narasumber kita, guru kita ini pada subuh ini, Masya Allah, rasanya pengen lama aja ya. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Saya berharap mungkin ada sedikit kesimpulan dari Bang Sandi, kemudian juga nanti ada kesimpulan dari Syekh, sekaligus akan menutup kebersamaan kita dengan berdoa bersama. Saya mulai dulu dari Bang Sandi, silahkan. Ya, kalau kita lihat memang tadi pertanyaan pertama maupun kedua dari Bang Mara, apakah nilai-nilai dalam bisnis yang ada sekarang maupun dalam ekonomi yang ada sekarang masih sangat relevan? Jawabannya sangat relevan. Karena pola-pola kerjasama atau joint venture yang tadi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah radhiyallahu anhu itu terjadi juga sekarang. Bagaimana orang memiliki skill tapi tidak memiliki modal. Bagaimana modal itu juga menghampiri skill yang tepat sehingga akhirnya bisa membangun usaha dengan baik. Dan saya yakin bahwa dengan semangat Sufi itu kita juga bisa menjadi seorang yang sukses dan paling tidak memberikan inspirasi dan mengisi perekonomian bangsa kita. Ini bangsa kita lagi bertumbuh, tapi kita perlu sebuah penguatan dari sisi lapangan kerja. Sekarang nyari kerja makin lama makin susah. Betul. Nah, dengan adanya kewirausahaan, dengan adanya entrepreneurship, kita punya program apa? Oke, Oce ini one kecamatan, one center for entrepreneurship. Kita akan mampu menciptakan lapangan kerja mudah-mudahan di seluruh wilayah Jakarta dan juga akan berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah, bahkan mendunia insya Allah. Baik, terima kasih Bang Sandi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada wirausahaan Oke Oce yang sudah hadir di studio. Terima kasih saudara pemirsa. Kita akan menutup kebersamaan kita dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita dan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Mari bersama-sama kita berdoa dipimpin oleh Syekh Fadlur Rahman. Fadlur Syekh. Jamaah sekalian, pemirsa TVRI dimanapun berada, di penghujung acara ini, mari kita munajat kepada Allah di balik segala kekurangan kita, kehilapan kita, tapi kita berharap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pejamkan matanya, hadirkan hatinya, khusyukkan hatinya, karena kita meminta kepada Yang Maha Mendengar, Yang Melihat, dan merespon harapan-harapan dari hamba-hambanya. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwa. Wahai zat yang kaya, engkau pemilik kerajaan langit dan bumi, kayakanlah kami sehingga kami tidak butuh kecuali hanya kepada engkau. Rabbana wasi alaina arjaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Rabb, luaskan rizki yang Engkau berikan kepada kami. Bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Limpahkan rizki yang luas, penuh dengan keberkahan dan ridho-Mu, ya Rob. Rizki yang akan mendatangkan kemanfaatan. Rizki yang akan mendatangkan kemaslahatan. Rizki yang membuat kami semangat untuk terus mengenal-Mu, terus mengabdi kepada-Mu, ya Rob. Rizki yang menjadi teman dalam beribadah. Rizki yang menjadi sarana untuk mengabdi kepada-Mu. Memberikan kemanfaatan kepada keluarga, kemanfaatan masyarakat yang lebih luas, ya Rob. Ya Rob, jadikan rezeki ada dalam genggaman kami. Amin. Ya Rob, jauhkan cinta kepada dunia tumbuh dalam hati kami. Amin. Tumbuhkan sikap zuhud di dalam hati kami. Amin. Yang tumbuh dalam hati cukup kecintaan kepada-Mu, cintaan kepada Rasul-Mu, kecintaan kepada ulama, cinta kepada agama, cinta kepada kebenaran. Keluarkan hubbu dunia, kecintaan dunia dari hati kami, ya Rabb. Rabbana la taj'alna fitnata lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim.
Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, bimbing kami sampai ajal tiba, sampai Engkau jemput kami. Jadikan kematian kami kematian yang indah, kematian husnul khatimah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ya Nabi salam. Saudara pemirsa, sambil senantiasa melafazkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akhir pertemuan kita dengan ucapan semoga Allah meridai kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.